aktivitas warga Desa Sukorejo menuju Desa Darungan Lumajang terganggu akibat adanya genangan banjir di tengah jalan. Air dengan ketinggian 10 hingga 20 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 macet. Banjir ini terjadi setelah kawasan hulu diguyur hujan selama seharian. Akibatnya air dari berbagai sungai kecil meluap dan menggenangi jalan serta rumah milik warga di desa ini. Mas, ini kenapa kejadian ini? Pak, kena air, iya, kena macet ya. Pak, ini dari mana tadi? Dari sana. Emang besar nggak untuk banjir ini? Ya lumayan. Kiriman berarti pak? Iya, air kiriman dah. Biasanya kak, ini kok masih banjir kak sampai masuk dalam dapur. Cuma di depan aja kemarin. Sekarang itu sampai belakangnya rumah. Beruntung air tidak terlalu besar sehingga tidak sampai masuk ke dalam rumah warga. Air hanya menggenangi halaman rumah dan dapur saja. Amat Arif, JTV.